teman-teman, krimis-krimis gini enaknya sambil bikin video merekam buaya ini di penangkaran. Ya, buaya-buaya ini teman-teman, jadi di penangkaran di sini biasa nongkrong. Kalau pas hujan ya gerimis, biasa nongkrong ya seperti ini penampakannya teman-teman. Untuk ukuran buayanya ada yang 3 meter, ada yang 4 meter, bahkan mungkin ada yang 5 meter ya teman-teman. Ini buayanya jinak-jinak teman-teman, kalau dilihat dari kamera buayanya jinak-jinak. Tapi peringatan teman-teman, buaya itu jinak cuma di video, tapi namanya binatang buas ya harus hati-hati teman-teman, jangan sampai terkecoh ya, karena buaya ini binatang buas teman-teman. Jadi sejinak-jinaknya binatang buas ya buas, dia adalah predator pemangsa apapun yang mendekatinya. Jadi dimohon untuk hati-hati bila mana di sungai besar atau di rawa-rawa, hati-hati ya dengan reptil yang satu ini karena sangat membahayakan teman-teman. Ya cuma demikian, cuma sekian dulu video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Karena tempat penangkaran ini untuk pemiliknya tidak boleh dipublikasikan ya teman-teman, jadi cuma hanya bilang di lokasinya di Kalimantan, tapi untuk titiknya tepatnya tidak boleh dipublikasikan sama pemiliknya. Mungkin sekian dulu video dari kami di penangkaran buaya liar yang ada di Kalimantan. Jika suka dengan video ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Terima kasih. Salam Borneo. Salam rimba.